الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سيدان جماعة، para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia daripadanya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala bentuk kebaikan yang kita lakukan. Sebab itu kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertemu dengan hadis-hadis yang menyatakan bahawa amalan yang sunat dibalas seolah-olah kita mengerjakan kewajiban. Bahkan kewajiban yang kita lakukan akan digandakan oleh Allah sehingga 70 kali ganda. Bahkan kalau kita lihat banyak hadis-hadis yang berkatakan tentang kelebihan sepanjang kita berada di dalam bulan Ramadan. Dan segala bentuk aktiviti Ramadan ini dituju khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang beriman. Suatu kita lihat ayat yang menjadi seruan, Allah tidak menyebutnya secara umum. Misalnya boleh disebut dengan perkataan ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam. Wahai sekalian manusia, diwajibkan untuk kamu berpuasa. Atau boleh disebut dengan perkataan ya ayyuhasairul khal, wahai sekalian makhluk Allah, diwajibkan kepadamu untuk menunaikan tanggungjawab berpuasa. Tidak juga disebut secara khusus memanggil dan menyeru bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Misalnya Allah Ta'ala boleh berkata dengan menyebut ya ayyuhal Arab, wahai bangsa Arab, kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan untuk berpuasa. Ataupun boleh disebut dengan perkataan ya ayyuhal Ajam, wahai orang-orang yang bukan Arab, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa.
ataupun boleh juga disebut dalam bentuk yang lain. Misalnya boleh disebut dengan perkataan ya ayyuhal siniyun, wahai bangsa Cina, ya ayyuhal yabaniyun, wahai orang-orang Jepun, ya ayyuhal hunun, wahai orang-orang India, ya ayyuhal melayuyun, wahai orang-orang Melayu. Misalnya boleh digunapakai untuk dijadi alat seruan. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak menyebut dengan menggunakan lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi. Sebaliknya, Allah memilih perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kerana Allah, dialah yang menjadikan kita dan dia jugalah yang menjadikan bahasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dari satu sudut, kenapakah orang-orang yang beriman kepada Allah dijadikan mahallul khitab, tempat untuk menyeru supaya kita melaksanakan tanggungjawab. Kerana orang-orang yang beriman pada hakikatnya tak kira daripada bangsa mana sekalipun, dia akan berusaha untuk menyempurnakan tanggungjawab Ramadan itu semampu yang boleh dilakukan dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kecil, besar, tua, muda, pemimpin atau rakyat biasa, ataupun ketika mana kita berada dalam keadaan aman, ataupun kita ketika mana kita berada dalam keadaan yang agak sukar, dalam keadaan berperang misalnya. Kalau kita lihat, mungkin kita tidaklah orang yang berada di negara yang sedang bergolak seperti di Palestin, di Afghanistan, di tempat-tempat yang mereka hidup dalam keadaan yang agak sukar. Bahkan yang duduk dalam khemah-khemah pelarian, tak cukup air, tak cukup makanan, segala benda tak ada. Namun kalau sekiranya dia beriman kepada Allah, sudah pasti dia akan menunaikan tanggungjawab untuk memastikan Ramadan itu dapat dilakukan sebaik mungkin. Walaupun dalam keadaan berkemungkinan masa mereka berbuka atau bersahur ditembak dengan peluru berpandu, dibom. Namun walaupun begitu, orang-orang yang beriman dia tidak akan cuai melaksanakan tanggungjawab Ramadan ini, bahkan berusaha sedaya mungkin untuk menghidupkannya sebagaimana Allah telah memperwajibkan kepada umat yang terdahulu sebelum kita. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Suatu ada riwayat yang datang daripada Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, hadis ini datang daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah Rasulullah, dia melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Lalu Rasulullah bertanya mereka, qala ma hadha, apakah bentuk puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada hari ini? Lalu mereka menjawab, qalu hadha yaum salah, mereka berkata hari ini kami berpuasa kerana menurut jejak langkah Nabi Saleh. Nabi Saleh sebelum itu berpuasa. Bahkan kata mereka, wa hadha yaumun najjallahu bani Israel min aduwwihim fasamahu Musa, dan pada hari ini juga Nabi Allah Musa bersama dengan Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah daripada kepungan Firaun, dan mereka bersyukur kepada Allah lalu menunaikan tanggungjawab berpuasa pada hari
tersebut. Lalu Nabi berkata, kalau begitu, akulah orang yang paling layak untuk berpuasa berbanding Nabi Musa. Lalu Nabi pun berpuasa dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Puasa itu dikenali dengan nama puasa Ashura. Sebelum diperwajibkan tanggungjawab Ramadan. Ini dapat kita lihat dalam hadis-hadis yang lain. Di mana umat yang terdahulu telah diperwajibkan oleh Allah untuk menunaikan tanggungjawab berpuasa mengikut kewajiban masing-masing. Bahkan kalau kita lihat dari segi sejarahnya, orang-orang Yahudi bukan sahaja pada zaman Rasulullah mereka berpuasa, tetapi sebelum daripada itu lagi. Dikatakan ada riwayat yang disebut oleh seorang tokoh agamawan dalam Islam, Profesor Dr. Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Dia pernah mengarang satu kitab, nama kitab tu Al-Arkan Al-Arba'ah dalam bahasa Arab. Dia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi berpuasa kerana Ramzan lil Haddad wal Huzum, ketika mana mereka berada dalam keadaan sedih dan berduka cita apabila mereka berhadapan dengan masalah-masalah tertentu. Misalnya apabila mereka dilanda dengan wabak penyakit, atau berhadapan dengan kemarau panjang, atau berhadapan dengan banjir besar, berhadapan dengan musibah, lalu mereka berpuasa supaya Tuhan menolak segala bentuk kemungkinan daripada menimpa mereka. Dan ini ada dalam agama Yahudi dahulu, bahkan sampai ke hari ini pun di kalangan orang-orang Yahudi ada yang berpuasa. Begitu juga dengan agama Kristian. Orang-orang Kristian, kata Abu Hasan Nadawi, mereka berpuasa sama 40 yauman qabla yabda risalatahu. Mereka berpuasa sehingga 40 hari. Kenapa? Kerana pada ketika itu syariat Nabi Musa belum diturunkan. Mereka berpuasa sehingga 40 hari, dan dia bermula daripada waktu matahari terbit sampailah kepada kelihatan bulan pada malam hari. Lebih kurang pukul 9, pukul 10 tu nampak bulan lah. Nampak bintang, dia pun berpuasa pada hari tersebut dalam keadaan berlapar dan dahaga. Kenapa? Kerana di antaranya ialah tujuan untuk kafaratu, disebut sebagai yaumul kafarah, untuk menghilangkan dosa yang dilakukan oleh mereka. Begitu juga dalam masyarakat Hindu. Masyarakat Hindu pun ada puasa juga. Kata Profesor Dr. Abu Hasan Nadawi, seorang tokoh dalam agama Hindu yang dikenali dengan nama T.M.P. Mahadevan. T.M.P. Mahadevan ni, dia pernah menjawat jawatan sebagai ketua dalam bidang ilmu falsafah Hindu purba di Universiti Madras di India. Dia pernah berkata, inna kulla ta'ifatin minat tawa'if al-hindukiyah tukhassisu linafsiha ayyaman taqdiha fi du'a wal ibadah. Dia kata dalam masyarakat Hindu, setiap kabilah atau setiap kasta daripada masyarakat Hindu bermula daripada kasta tinggi, kasta Brahmin, sampailah kepada kasta yang paling rendah, kasta Parya. Mereka akan menentukan hari-hari khusus untuk beramal dan beribadah. Di sebelah malam mereka akan berjaga, dan di sebelah siangnya pula mereka akan menahan diri daripada mengambil sebarang makanan, terutamanya makanan yang mempunyai unsur daging. Dia tak boleh makan daging.
daging binatang, dia tak makan. Tapi nasi lemak mungkin dia makan lah. Ada. Puasa dia tak makan daging. Puasa juga. Itu dalam masyarakat Hindu. Bahkan dalam masyarakat Buddha pun ada puasa. Dalam masyarakat yang mengatakan mereka mempunyai ideologi, mempunyai pandangan agama, rata-rata mereka tidak terlepas daripada menunaikan tanggungjawab berpuasa. Tetapi kita sebagai orang Islam diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan. Bukan sahaja kita berpuasa, tetapi dihadiahkan kepada kita Ramadan. Kita melaksanakan tanggungjawab itu dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Bahkan kalau kita lihat hakikat berpuasa pada bulan Ramadan ini, dia boleh menjadi wijah, boleh menjadi benteng bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya puasa itu adalah fa innahu lahu wijah, kata Rasulullah. Dia merupakan benteng bagi orang-orang yang beriman supaya dia terselamat daripada melakukan perbuatan dosa. Suatu kita, sepanjang kita berada dalam bulan puasa, kalau kita benar-benar berpuasa, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Bahkan orang yang jahat tu pun dia berhenti. Orang yang tak semayang pun dia semayang. Orang yang tak pernah datang masjid pun dia datang masjid pada bulan Ramadan. Dalam masa yang sama, bulan Ramadan merupakan bulan manusia akan meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Sebab itu kita lihat dalam bulan Ramadan ini penuh dengan berbagai bentuk kebaikan. Setiap orang menawarkan diri untuk berderma, bersedekah, berjariah, melakukan berbagai bentuk amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam masa yang sama juga, pada hakikatnya puasa dalam bulan Ramadan ini bukan hanya sekadar bertujuan untuk mengawal tubuh badan kita yang zahir daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh agama, tetapi juga kita dapat memastikan amalan batin kita merupakan amalan yang boleh menghalang kita daripada berbagai bentuk kejahatan dalaman seperti sifat wujud, sifat hasad dengki, sifat sombong, sifat ego dan berbagai bentuk penyakit dalaman yang ada dalam diri seseorang boleh dikawal ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan. Bahkan hati manusia ini, kata Rasulullah SAW, dia merupakan seketul daging yang apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota tubuh badan. Dan kata Rasulullah SAW, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila daging itu rosak, maka seluruh anggota tubuh badannya akan menjadi rosak. Jadi kalau kita lihat dari sudut ini, betapa pentingnya kita memastikan hati nurani seseorang yang beriman kepada Allah itu dapat dibentuk menjadi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Suatu seorang ulama besar yang yang dikenali dengan nama Ibnu Mulaqqad Asy-Syafi'iyah, dia pernah berkata, hati manusia ini boleh dibentuk dan boleh dididik menjadi baik dengan lima perkara. Yang pertama, kita berusaha untuk membaca dan mentadabbur akan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan ni, kita jangan jangan malas untuk baca Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran itu boleh menyebabkan hati kita menjadi baik, bahkan terjurus ke arah ketenangan jiwa yang khusyuk masai. Kata Al-Quran secara jelas, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub,
Ingatlah dengan kita mengingati Allah, membaca ayat-ayat Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Bahkan orang gila pun boleh jadi baik kalau dia baca Al-Quran. Ha, dengan penuh tadabbur. Ha, bukan sekadar kita baca dari sudut lagunya, tajwidnya, makhraj hurufnya, tapi kita tadabbur Al-Quran. Kita melihat makna-makna yang tersirat di sebalik apa yang kita baca. InsyaAllah dia boleh memberi kebaikan kepada jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, kata Ibnu Laqan, kita hendaklah berusaha untuk mengawal isi perut kita daripada memakan terlalu banyak atau terlalu kenyang. Sebab itu kita dalam bulan puasa ni, kita jangan terlalu makan berlebih-lebihan. Sehingga sampai ke peringkat, ada hadis daripada Rasulullah, surah kata, kalau pun kamu nak makan, sebahagian, bahagi tiga. Dalam perut kita ni kena bahagi tiga. Satu bahagian untuk makanan, satu bahagian untuk air, dan satu bahagian lagi mesti dikosongkan, kata Rasulullah. Untuk memastikan kita berada dalam keadaan sihat. Kerana kata Imam Ghazali, penyakit itu sebenarnya dia berpunca daripada perut atau daripada usus kita. Jadi kalau usus kita tak baik, dalam tubuh badan kita, makanan yang terlalu banyak kita makan boleh membawa kepada penyakit-penyakit kronik dan sebagainya. Sebab itu kita kena kawal supaya kita tidak terlalu banyak makan makanan secara berlebihan, terutamanya waktu kita berbuka dan waktu kita bersahur. Sebab ada orang dulu keluar dalam sahabat, buka puasa, lepas buka puasa tu mati. Makan terlalu banyak, terlalu kenyang, sampai boleh jadi sesak nafas, tak boleh nak bernafas, akhirnya meninggal dunia kerana makan terlalu banyak. Jadi kita dalam bulan Ramadan ni kita kena kawal, pastikan di mana kita tidak makan secara berlebih-lebihan, kerana dia bertujuan untuk di mana kita jaga hati kita supaya hati kita menjadi hati yang sentiasa selamat sebagaimana disebut oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, kata Ibnu Laqan, untuk kita memberi makanan kepada jiwa, hendaklah kita sentiasa bangun pada waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ni boleh dikatakan kita bangun bersahur, tapi bukan sekadar bersahur. Kita sekurang-kurangnya kita sembahyang juga tahajud dua rakaat, kita baca Quran dan apa-apa amalan yang kita rasa kita mampu untuk melakukannya. InsyaAllah dengan kita bangun pada waktu malam, kita berdoa kepada Allah, bermunajah kepada Allah, dia boleh menjadi sebahagian daripada makanan hati dan jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan yang keempatnya, kata Ibnu Laqan, hendaklah kita sentiasa bermusahabah dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Batu kita dalam bulan Ramadan ni, kita hendaklah pastikan kita sentiasa bertemu atau berkawan dengan mereka yang mempunyai sifat sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu kalau kita lihat dari satu sudut, kita bergaul mendekati para ulama, orang-orang soleh, merupakan sebahagian daripada perkara yang boleh menjadikan hati seseorang itu bersih dan hati kita menjadi hati yang sejahtera sebagaimana yang disebut oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini, kata Allah, tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak melainkan orang yang kembali kepada Allah membawa hati yang sejahtera. Jadi hati kita kena bentuk, kita kena didik, terutamanya ketika mana kita berada dalam
bulan Ramadan. Dan yang kelimanya kata Ibnu Lakan, kita boleh membentuk jiwa kita dengan cara kita berusaha untuk makan daripada sumber yang halal. Nah, jadi sumber yang halal ni penting, terutamanya kita nak makan, minum, berbuka puasa, bersahur dalam sepanjang Ramadan, kita pilihlah makanan-makanan yang baik. Sebab tu kalau kita lihat Islam memberi penekanan daripada mana sumber harta benda yang kita dapat dan ke mana kita belanjakannya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang beriman, mereka akan melihat kepada tiga perkara. Yang pertama, bukan sahaja harta benda yang halal dari segi zatnya, zat sesuatu tadi, begitu juga di mana kita memastikan di manakah tempat untuk kita berbuka puasa. Kita berbuka puasa ni bukan sahaja kita melihat makanan yang halal, tapi tempat di mana kita nak menjamu selera ketika mana kita berbuka puasa. Kalau kita kita berhati-hati untuk menjadi orang yang wara, sentiasalah mencari tempat yang baik. Bukan buka puasa di gereja misalnya, itu tak eloklah. Buka puasa di hotel-hotel misalnya, kita makan secara buffet yang kadang-kadang bercampur gaul di antara lelaki perempuan, makan dalam keadaan yang apalah ini gelonjol, tidak teratur. Itu semua diambil kira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan siapa kita berbuka puasa? Seeloknya kita berbuka dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang alim, tutur guru, dan apalah ini orang-orang yang soleh, supaya apa yang kita makan, apa yang kita dapat, dia boleh memberi keberkatan dalam hidup kita, untuk kita memastikan jiwa kita menjadi bersih dan kita tergolong di kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di mana dalam sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan ini, hakikatnya kita berusahalah untuk melaksanakan segala bentuk kebaikan seperti bersedekah jariah, menanamkan kasih sayang. Begitu juga kita berusaha untuk melaksanakan berbagai bentuk kebaikan, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan ini, kita buat baik, melakukan berbagai bentuk kebaikan, akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Waktu kita kembali kepada hadis Rasulullah, Rasulullah pernah berkata setiap amalan itu akan dibalas daripada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Melainkan ibadah puasa, kata Allah, dia berpuasa kerana-Ku, tidak makan dan tidak minum kerana-Ku, dan akulah yang akan membalas dengan ganjaran pahala yang tidak terhitung banyaknya. Tak kira 100, 200, 200, bahkan tak terhitung banyaknya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita berpuasa sebenarnya dia merupakan suatu amalan yang bertujuan untuk menjadikan kita sentiasa bersemangat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu pada hakikatnya mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam kita melaksanakan perintah Allah, menunaikan tanggungjawab agama kita, berjuang bagi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, di mana dia menjadi amalan yang boleh mendorong kita ke arah yang lebih baik, terutamanya kita ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Jadi mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai bentuk kebaikan sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah taala jadikan amalan kita
ibadah kita, tahajud kita, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi untuk malam ini sekadar itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.